saya masih penasaran nih, Mas. Kalau di Mas, kamera. Itu tadi saya pakai jurus apa ya? Ikut bela diri juga ya? Oh, tadi yang dibanting itu. Oh, itu dibanting ya? Iya, itu dibanting namanya. Saya kira mau diayun. Saya mental. Itu pakai jurus apa itu ya? Itu jurus tapak 900 naga. 900 banyak banget ya. Emang jurusnya macam apa lagi dari 1 juta tuh ya. Belajarnya dari bela diri juga Mas ya? Dia saya yang ngajarin. Oh. Jadi, cuman kan bukan dibanting sama nama jurusnya dia ciptain sih. Enggak. Kamu belajar ya, apa? Ya judo sama taekwondo. Sempat ada capoeira juga dikit sama kickboxing juga. Iya. Kumplit ya. Pengen belajar silat. Lah kalau belajar silat mah bisa. Ya kagak lah, saya ketawa doang. Bisa. Saya pikir bisa karena ketawanya kelihatannya seakan-akan udah handal banget gitu. Iya, iya. Oh, okay. Saya dulu pernah juga ikut gitu. Oh, okay. Ikut bela diri. Tur ke Cibodas, soalnya saya ketinggalan bus. Saya pikir ikutan les. Saya ketinggalan bus, akhirnya gak jadi ikut. Nih, jurus apa nih? Bango. Bango. Salah. Salah, ular. Salah, coba lihat. Bango. Sedot. Ular. Naga. Naga. Anjing kencing. Salah. Naga. Apa itu? Apa? Naga. Salah. Naga pakai helm. Ini namanya ular nginjek puntung. Iya, bener kan, ular. Bentar. Emang ular ada kakinya? Iya, ular enggak ada kakinya. Yang namanya nginjek mah ada kakinya, Pak Andre. Ular salah mulu. Tadi sama bolot itu. Berapa ini? Tahu lah, goceng. Sekarang ular nginjek puntung, ular emang ada kakinya. Kalau kaki 1000 baru. Mbak Cynthia. Iya. Kamu katanya lagi persiapan single. So sweet banget sih. Biar kelihatan manis banget. Iya, Bitri kita Bitri sekarang. Ya, Bitri ya sekarang. Enggak, dulu Bitri sekarang Bitri ya. Sekarang Bitri dari tahun 2009 kan udah ganti nama. Hmm. Bitri sekarang kita lagi siapin album single. Single itu singlenya reunian. Jadi kita ajak personil Bitri yang lama itu Lucy Rahmawati. Wow, seru. Jadi ya. Jadi kita nyanyinya berempat. Jadi Bitri featuring Lucy Rahmawati. Lagunya lagu yang baru apa yang sudah lagunya ada? Lagunya itu lagunya Baby Romeo. Jadi Baby masuk di album kompilasinya karya-karyanya Baby. Bunga terakhir? Kereta gantung. Emang ada ya? Ada. Kereta malam, kereta gantung. Kereta gantung. Bapak suruh di taman mini. Jadi jadi lagi persiapan ya, nanti tanggal 17 Mei itu launchingnya. Oh, launchingnya. Wah, 16 Mei-nya album single saya. Launching. Single apa? Ada, single lagu. Saya 16 Mei-nya. Nanti judulnya ada episode khusus promo nanti. Iya. Ya. Nah, jadi sekarang ini aja dulu. Siang temennya. Temennya lo. Penyanyi lo. Iya, saya. Emang penyanyi. Lah. Emang penyanyi. 16. Aku tuh dulu kalau karaoke suka nyanyi lagunya Mas Andre. Makasih. Ini yang ini juga yang keluar album single karaoke sebetulnya. Oh gitu? Iya. Jadi gak ada suaranya? Gak ada. Cuma ada tulisan doang. Jadi dikontrak untuk jangan keluar suara? Iya, jangan. Eksklusif sekali ya. Kamu dulu waktu nyanyi karaoke-nya tuh umur berapa? Hah? Umur berapa? SMP pasti. SMP. SD SMP ya? SD, iya. Tua banget ini. Nah, kalau Teh Dewi lagi sibuk dengan clothing-nya katanya ya? Iya, itu roti. Juga. Apa? Roti? Clothing. Oh, clothing. Ada. Hits collection ada. Iya, mungkin tadi banyakan ngomong sama Pak RT. Ngomong bolot. Iya, jadi mampet juga. Saya tadi kedekatan soalnya. Sambet. Sambet kayaknya. Clothing apa sih? Clothing line yang masih casual wear aja. Aku sama Ervan, partner aku. Paling ini sih baju sehari-hari. Terus dia sih pengen ada sentuhan-sentuhan Indonesia, entah tenun atau batik, tapi dengan kain yang lain juga. Tapi masih casual wear, kayak mungkin celana-celana kayak gini, dress-dress, mini dress gitu, yang ya untuk hari-hari bisa pakai. Wih, kan Marcel suka Superman ya? Marcel kan suka banget sama Superman. Dewi suka bikinin baju Superman gak? Atau sarung gitu? Yang Superman gak pakai sarung.
sarung motifnya Superman gitu. Oh enggak, dia udah punya banyak di rumahnya sebelum saya suka sebelum saya memutuskan untuk buat clothing line segala macam, dia udah punya baju-baju Superman. Kirain khusus. Bahkan untuk saya udah ada Superwoman. Wonder Woman. Supergirl. Kok jadi lupa sih Supergirl. Untuk anak-anak saya juga udah ada. Udah punya. Dia Wonder Woman. Yang limited edition itu yang Superman. Iya, ada keluar sekarang. Superman pakai peci kalau masalah. Oh ya? Superman pakai peci katanya limited edition gimana apa-apa mungkin. Ada Suleman ada. Suleman ada. Ah, ada posternya kan ya? Ada. Oh my God. Itu yes. Mau keluar nanti 2018 di bioskop. Di bioskop ya? Kesayangan Anda enggak sih? Enggak disayang sama siapa. Oke. Okay. Nah, kalau Marcelino sendiri katanya hobi membuat komik ya. Ya. Menggambar komik begitu. Memang dari dulu senang baca komik, terus akhirnya memutuskan sekitar 3 tahun yang lalu buat komik sendiri. Buat komik sendiri. Temanya superhero Indonesia. Namanya? Superhero Indonesia. Namanya Volt. Namanya Volt. Bukan Volt ya. Volt. Karena kalau Sule bilangnya Volt. Iya. Orang Sunda gak bisa ngomong F. Jadi Volt. Volt. Oh, itu yang ciptain Marcelino sendiri? Yang ciptain saya, ceritanya, istilah nyawanya, terus kalau gambarnya oleh Aswin Siregar. Ya. Aswin kenapa Siregar. Sih awalnya suka sama komik, kenapa? Karena suka batuk atau apa enggak? Suka apa? Suka batuk? Suka batuk. Oh, Anda mungkin salah dengan komik yang itu ya? Maksudnya kesambet. Karena suka batuk, jadi gambar aja deh, gitu maksudnya. Jadi kalau batuk minum komik maksudnya dia. Gue bingung dulu. Katanya kerja sama Surya juga ya bikin desain. Iya. Kerja sama apa? Kerja sama Surya bikin desain komik. Oh enggak, komik desain rumah. Komik. Enggak, jadi koneksinya gimana ya? Marcel setelah bikin komik Volt itu, dia berencana mau bikin film. Film? Ya, film Volt itu. Ya. Oh, Surya sendiri ikut dalam terlibat batik itu. Batik itu. Ngomongin apa sih kok batik? Emang ikut-ikut orangnya. Oh, dalam jadi, film itu film itu. Oh ya, Surya main di film Volt kan? Wih, mantap. Jadi siapa? Jadi Volt nih. Jadi Volt nih. Jadi salah satu orang karakter yang masih di. Iya. Oh, kelebihan dari karakter Voltnya sendiri ini apa ini? Kelebihannya. Volt ini sebenarnya saya ngambil banyak ada mitologi dari wayang juga. Oh ya. Jadi sebenarnya itu kayak kekuatan dewa yang tertidur selama 3000 tahun. Lama banget ya. Terus anak, iya lama. Lama banget. Makanya, tapi ya pinter sih, biarpun udah 3000 tahun. Terus dibangunkan oleh anak kecil. Nah, anak kecil itu yang kasih nama dia Volt dengan kekuatan listrik. Karena di rumahnya sering mati lampu. Iya, sama lah Jakarta juga suka asal kata lampu. Dari voltase. Iya. Listrik, anti kesetrum. Iya. Jadi memang suka banget dengan superhero-superhero ya. Suka bingit. Avenger kemarin nonton? Avenger iya. Yang terbaru, nonton, Sule main loh. Siapa main? Nggak tahu, Marcel. Sule main? Apa? Main, Sule. Jadi siapa? Tanya nih yang tahu dia, mama nggak tahu. Itu waktu adegan. Tanya nih, Jerry mah tahu. Jer, kasih tahu. Nantinya, waktu adegan hotel rubuh. Nanti di dalam hotel itu tuh, pas rubuh. Kelihatan nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Tapi ada di kredit namanya? Di namanya nggak ada, pas di hotel rubuh. Di situnya. Udah kegenjat ya, nggak ada nama ya? Kasian banget ya. Itu keren banget. Keren banget. Realistis banget gimana? Gua mau bukan film Avenger deh. Ketiban, reruntuhan. Si Epen bawa MBR. Gitu. Nah, Marcelino sendiri di film itu main jadi apa? Di film itu saya buat ceritanya. Oh, yang buat ceritanya. Berarti yang main orang lain. Sudah ada casting? Kita casting masih sedang berjalan. Oh, sedang berjalan. Karena masih ada beberapa karakter yang masih kosong dan masih kita buka ini untuk screen. Sule jadi Volt, keren loh. Iya, kenapa gak di casting makanya, sih dia? Keren banget pakai kostum ketat gitu kan. Pertanyaan jebakan ini soalnya. Film begini di Indonesia belum ada. Ini sesuatu yang sangat menarik nih. Belum pernah ada. Rumah gua mau ditawarin dipotong. Iya, ini justru ini maksud gua mau nyalonkan lu sebagai pemain di situ. Gua udah mau nyalonin bupati enggak bisa. Bupati enggak boleh main film. Oh, enggak boleh maksudnya. Udah enggak boleh kalau udah duduk di situ makanya dia enggak boleh. Jadi. Oh, dia. Saya enggak tahu ya. Waktu zaman saya nyalon saya ditawarin Kapten Amerini, cuman saya. Kapten Amerini. Amerini. Ini kalau jadi tuh padahal.
Ini begitu, aku ini gini-gini. Aku ini begini, kamu ini begitu. Aku ini tengap-tengap. Bisa kita gorokan ya. Pakai diaper gak tuh? Gak tau. Ada kejadian begitu bahaya lu. Buka, suaranya gak ada, buka. Ini dia kemarin melakukan kesalahan, saya hukum. Pakai pakaian ini setiap hari gitu. Oh. Biar tidak melakukan kesalahan lagi. Masa dalam satu tahun melakukan kesalahan tiap hari, berarti dalam satu tahun full. Full dong. Gitu. Full. Boleh dibuka gak? Boleh dibuka. Apanya? Siapa? Mama. Iya. Boleh. Wow. Wih. Ini jadi film horor. Ini film horor. Entar. Dikira buka mur. Terusnya Mamang buka sendiri. Set. Makanya pak yang begini. Banget nih. Bagus. Untung helm gak segede gini ya. Ini saya udah habis dari ini apa ada seminar leh. Ya, seminar pakai baju gini? Iya. Kurang kedengeran suaranya, Bang. Mana? Nah, coba. Nah, itu dia. Oh, hilang. Ah. Pantesan enggak ada suaranya. Oh, nah, tuh ada. Nah, pegang aja gitu, Bang. Pegang aja, pegang. Nah, gitu. Coba ngomong. Suara. Nah, gitu. Gitu aja. Jadi gini leh tadi saya habis seminar. Nah, udah. Daripada dipegang mendingan dilolotin sini, Pak. Tangan gitu ya. Habis seminar apa? Seminar itu ada biro jodoh. Oh. Oh iya iya. Iya. Terus ada biro jodoh takan lari Gunung Bromo. Dikejar. Oh, dikejar ya? Bukan takan lari Gunung Bromo. Udah pindah, takan lari Gunung Bromo. Oh, okay. Takan jauh jodoh. Gitu panjangannya situ. Ngomong apa sih, Ma? Tema seminar itu ya. Iya, iya, iya. Pokoknya cari jodoh lah. Iya, gitu ya. Jadi saya sekarang mau buka biro jodoh. Mau buka biro jodoh? Betul. Ya, supaya bisa memberi suasana yang bagus lah buat. Kalau udah kasih pasangan-pasangan kan menyenangkan orang. Oh, buat yang jomblo-jomblo. Oh, buat yang jomblo-jomblo. Iya, betul. Jadi Mamang tuh ngasih kesempatan. Iya. Untuk yang jomblo-jomblo. Jomblo-jomblo. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Mamang sendiri kan jomblo. Bagaimana kalau nanti ada pertanyaan? Ayo, kalau mau yang jodoh ke saya saja, Mamang misalkan. Mungkin ini modusnya dia supaya dapat jodoh juga, bukan? Enggak, saya ada kalau ada TTM ada saya. Oh, ya. TTM apa sih? Apaan TTM? TTM, apaan TTM ya? Teman tapi mayar. Tekor saya. Jadi saya ngelanjutin, Lek. Okay. Saya ngelanjutin di situ. Nah, itu sudah gitu. Nah sekarang saya tuh jodoh mah lagi inden. Lagi inden? Inden. Belum datang dong? Belum datang. Belum dibuat apa? Nanti ada dari OTW TKP dia. Oh oke. OTW apa itu? Dari mana? OTW TKP. Oke tungguan tapi kapa ya. Ngerti gak? Sunda. Pokoknya lucu aja. Jadi tapi saya yakin saya harus bikin biro jodoh. Saya izinkan Mamang membuat biro jodoh. Atul. Tapi Mamang harus membuktikan dulu kalau Mamang punya pasangan supaya Mamang tidak malu memperlihatkan kepada orang lain. Bersin ya, bersin barusan. Gue lagi flu ini. Lagi flu. Buktiin dulu Mamang. Ntar kalau saya udah bawa jodoh saya. Boleh, saya kasih modal untuk bikin biro jodoh. Boleh, saya bener, kasih nih, modal. Bener nih, susahnya banyak nih Pak Sutri nih. Jadi majikan baik banget sih mau modalin. Ini Mamang saya. Ini Mamang. Oh, bukannya Mamang. Cuman gak saya aku. Bukan Mamang tukang bakso. Itu. Ini kebayangnya Mamang tukang bakso. Iya. Tapi karena siapa tahu Mang dengan pakaian kayak gini bisa dapat jodoh. Iya. Kan itu ada. Nah, kan ketutupan, Re. Bener juga. Dibuka. Ini dipakai terus. Dibuka. Udah tiga loh. Udah mah tadi duit, terus ular ngitnyek puntung. Sekarang Mamang cari jodoh, padahal mukanya ketutup. Lah, absurd. Kan ada itu, Le. Kantong menyan ajaib tuh. Kan bisa. Tinggal bilang, set dapet cewek. Udah,
Mamang buktiin aja dulu lah, Mamang punya jodoh. Siap. Nih, kayak mereka tuh lihat, serasi siap. Ya kan, siap. Sampai nanti. Siap, siap, nanti. Ya, sok buktiin, saya pengen lihat perempuannya pokoknya. Ya, harus. Ayo. Ya, nanti saya buktiin. Ayo. Saksinya nih ya, nanti. Iya. Kasih. Oh, iya. Kesini lagi udah ada pasangan ya. Pasti, pasti. Iya. Saya, ya. Sekalian kasih tahu sama orang-orang di sana, Sule mau main film Pot. Apa tuh Pot? Pot, ini, nah itu. Oh, iya. Casting. Ya. Open, tahu. Open no, casting for Sule dong. Siap. Saya tahu. Eh itu Pak Suporno lagi apain? Ini lagi ajudan saya, jangan macam-macam. Naik jabatan. Itu si Mami minta parkirin mobil itu banyak tuh. Oh. Ada helikopter mau turun. Oh. Oh. Siap, parkirin dulu helikopter parkirin tuh sama jet. Ngalangin jalannya. Siap, saya laksanakan Pak. Ya, laksanakan. Siap. Ya udah tuh, ya. Ini Mami ya. Ditinggalin. Nih saya berangkat dulu nih. Siap. Oke, Mas. Sibuk ya, Mang ya? Sibuk sekali. Ya, sukses ya nyari pasangan. Ya, mudah-mudahan lah. Permainan. Habis dari sini mau ke ulang tahun siapa lagi? Saya. Badut ulang tahun. Badut pesta. Badut pesta. Ya udah tuh, Bre ya. Oke. Oke, siap ya. Oke, seluruhnya. Oke. Bentar ya, ada kuis dulu. Halo? Oh, tersumbung. Halo? Oke, tertutup. Ah, ya. Masuk. Terputus. Coba lagi, bisa coba lagi, ya? Halo? Halo? Ya, halo. Iya, halo. Iya. Iya. Di talk show ya? Hah? Di talk show ya? Iyalah, masa bukan sekedar wayang? Dengan siapa? Meliani, Kang. Meliani? Iya. Kenapa namanya Meliani? Namina Meliani, Kang. Namina Meliani itu aku mah, tuh. Oke, Mbak Meliani di Bandung? Menitnya sopan aja. Oke. Jawab pertanyaan ya. Silakan menjawab apa. Mau pertanyaannya atau kan? Belum. Pertanyaannya. Hah? Atau enggak gini lah. Sekali-kali Bu Melani yang kasih pertanyaan saya yang jawab. Jadi saya yang dapat tiket. Oke. Sudah siap Bu Mela? Sudah enggak saya sudah. Siapa salah satu penyanyi wanita yang menyanyikan lagu bacanya gimana nih deh? Kok Coke Botle. Ayo. Optionnya A ya, Sir. Yang akan tampil dalam acara Net 2.0. A. Agnes Mo ya. Kan saya belum kasih pilihan. Oh iya. Kan abis lagunya terkenal waktu kan itu tes Subbato. Ih terkenalan kene lagu ini baruku yang baru. Mau tuh kan pada yang gak tahu. Oke, kalau sudah dijawab ibu mendapatkan 2 tiket Hood Net nanti ya. Selamat. Yeah. Andre, silakan. Iya. Yeah. Buat pasangan Surya dan pasangan Marcelino, untuk menjaga keserasian, tips apa yang bisa disampaikan kepada kita semua di sini? Jangan dijawab dulu. Sini aja.